Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Akbara ini RMA. Untuk kali ini saya akan membahas mikrotik tidak bisa masuk ke homepage. Untuk seperti biasa, kalian masuk saja ke Winbox, entah itu login menggunakan MAC address atau IP address. Sebelum memulai video, silakan subscribe dan like video jika kalian menyukai video ini. Setelah sudah masuk, kalian akan masuk ke sistem, terus back seperti yang ada di video. Jika sudah, langsung ke check for update. Jika sudah, kalian untuk yang di channel yang itu klik long term, dan nah seperti ini long term, terus last versinya yang versi berapa, dan untuk installan yang terbaru silakan klik check for update. Untuk saya ini kebetulan sudah, dan saya hanya untuk memberikan solusi saja kepada kalian, karena apa yang saya alami juga sama seperti ini. Setelah saya sudah diupdate, nanti akan merestart sendiri Winbox-nya. Setelah sudah kerestart, nanti kalian akan masuk ke homepage Mikrotik yaitu Winbox di versinya itu versi 6,45 atau sesuai yang di update tadi barusan. Sekian video tutorial kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.